bisa kalian rubah, tapi Al-Quranlah yang akan merubah kalian. Ketika kebahagiaan telah sirna dalam hidupmu, Al-Quran datang membawakan kebahagiaan selamanya bersamamu. Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Kalau kita ingin mulia, maka kita bersama Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, maka kita akan menjadi yang mulia. Kalau kita merasa terhina, maka selalu bersama Al-Quran. Jalan tak selamanya lurus, jalan tak selamanya datang, tapi Al-Quranlah yang menunjukkan pada jalan yang benar. Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang sakit, pembesar bagi orang-orang kecil, dan petinggi bagi orang-orang rendah. Maka segala problematika dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran. Maka tinggal baca, pahami, dan hafalkan Al-Quran, maka problematika kehidupan akan bisa kita tinggalkan. Jangan lupakan ketika Allah memberikan Al-Quran, mengamanahkan Al-Quran pada Malaikat Jibril. Beliau menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian lihat bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia kan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi penghulu, beliau menjadi pimpinan para nabi, karena beliau mengemban amanah Al-Quran. Yang Al-Quran ini adalah barang yang mulia. Maka saudara sekalian, jangan sampai kita lupa untuk menghafal Al-Quran. Jangan simpan sampai kita lupa membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena Allah akan memuliakan barang siapa yang memuliakan Al-Quran. Allah akan menghidupinya ketika kita bisa menghidupi Al-Quran. Maka jangan lupa ولا عرفت ضحايا ولا